لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا Pelaksana tugas Gubernur Aceh melepas keberangkatan jamaah calon haji kloter 1 Embarkasi Aceh di Asrama Haji Banda Aceh Jumat 3 Agustus 2018. Prosesi itu turut dihadiri oleh Ketua Tim Komisi 8 DPR RI Desi Ratnasari, Ketua DPR Aceh, Kepala Kanwil Departemen Agama Aceh M. Daud Pakeh, serta beberapa pejabat lainnya. Nova Iriansa berharap para jamaah calon haji asal Aceh juga bisa memanfaatkan kesempatan berhaji dengan sebaik-baiknya. Kesempatan berhaji sangat berharga, apalagi masa tunggu sampai 20 tahun lebih dan fokus untuk melaksanakan ibadah rukun dan juga sunnah sehingga semua rangkaian ibadah menjadi sempurna, kata Nova. Nova juga berharap para jamaah calon haji untuk tidak mengabaikan segala anjuran panitia haji. Paling penting, kata Nova, para jamaah harus menjaga kesehatan karena kondisi Mekah dan juga Madinah yang tengah begitu panas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Daud Pakeh menyebutkan, Provinsi Aceh memberangkatkan 4.467 jamaah calon haji dalam 12 kloter. Kloter 1 sampai 11 adalah kloter penuh Aceh, sementara kloter 12 campuran dengan jamaah asal Sumatera Utara, kata Daud Pakeh. Daud Pakeh juga melaporkan daftar tunggu jamaah calon haji asal Aceh sampai dengan saat ini mencapai 101.463 jamaah. Artinya, dengan kalkulasi jumlah kuota keberangkatan tahun ini, jemaah calon haji Aceh harus menunggu hingga 25 tahun untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah. Lebih ke